sekian pembelajaran pada hari ini tentang anti korupsi. Nanti Halil ikut saya kantor ya. Baik, Pak. Hey, aku ke kantor sebentar ya. Permisi. Masuk. Ada apa, Pak? Karena kamu kota kelas, nah jadi Bapak minta tolong kamu kumpulkan iuran di kelas sebanyak 5.000 untuk membeli peralatan dan perlengkapan kelas kita. Nanti jika uangnya sudah terkumpul, semua serahkan ke saya ya. Oh iya, baik, Pak. Tadi wali kelas menyuruh untuk mengumpulkan uang 5.000 rupiah. Mending aku kasih tahu ke teman-teman untuk 7.000 aja. Lumayan kan bisa dapat 2.000 dari masing-masing kawan-kawan. Oke, nanti aku kasih tahu. Hei, pengumuman. Jadi tadi aku disuruh wali kelas kita untuk mengumpulkan iuran sebanyak 7.000 rupiah untuk keperluan perlengkapan alat-alat yang ada di kelas kita. Bagaimana? Apakah kalian setuju untuk iuran? Setuju. Dikumpulnya sama siapa? Nanti dikumpulnya sama aku. Kalau sudah terkumpul, nanti aku kasih ke wali kelas kita. Untungnya banyak juga nih. Lumayan bisa jajan seblak pas pulang nanti. Wah, banyak juga. Permisi, Pak. Masuk. Ini Pak uangnya, Pak? Ya, masih Halil. Ya. Sama-sama, Pak. Oh iya. Ini Pak, tugas yang kemarin. Oh iya, masih ya. Eh, Lil, iuran yang 7.000 tadi apa kamu sudah kumpulkan ke wali kelas? Hah? 7.000? Bukannya Bapak suruh tadi cuma 5.000 aja, Halil? Itu namanya korupsi, Halil. Kan kita tadi sudah belajar masalah tentang anti korupsi. Jangan lagi ya kamu ulang. Ya Pak, maaf Pak. Sekarang kamu minta maaf kepada teman-teman kamu, lalu kembalikan uang-uang yang telah kamu korupsi tadi kepada teman-teman kamu. Ya Pak, baik Pak. Maaf ya teman-teman, sebenarnya uang iuran kita yang disuruh wali kelas tadi cuma 5.000 aja. Tapi aku bilangnya ke kalian itu sebanyak 7.000. Jadi aku minta maaf dan ingin mengembalikan uang kalian semua. Hah?